that you know. You know that you told me, love me till the day I die. I gotta convince myself I don't want it, even though I do. Mau kemana? Mau kemana? Buka dulu. Enggak apa-apa. Jadi ini teman-teman, ibu ini sering banget lewat-lewat di sini. Orang mana? Orang mana? Hah? Orang mana? Ibu orang mana? Hah? Hompong. Enggak apa-apa, namanya udah tua. Jadi ibu ini sering banget singgah di sini, teman-teman. Kalau dia dari cerita dia, dia katanya orang Siantar, cuman di sini tinggal di Kisaran numpang. Katanya di sini ada sama, kalau enggak salah dia cerita tinggal sama janda. Jadi kerjanya jalan, terus jalan. Dia selalu singgah di sini. Hari itu dia pernah setiap singgah sih dia minta duit, kadang kita kasih dia buat jajannya, walaupun gak seberapa tapi kita ikhlas. Walaupun gini teman-teman, dia punya HP loh, tapi kasihan banget dia, dia gak ada saudara di sini, numpang-numpang aja katanya. Terus dia sering dibully anak-anak gitu. Dulu juga dia ada sepedanya tapi sering di ambil anak-anak, terus sepedanya dirusakin. Ini namanya Zainab, katanya asalnya dari Siantar. Dari mana tadi? Dari mana tadi? Dari mana? Hah? Sana? Dan ibu ini juga pandai bengkusuk lah teman-teman. Hari itu aku pertama kenal sama dia, dia itu cerita kalau dia itu katanya pandai bengkusuk. Dia mencari orang yang mau bengkusuk sama dia, bayarnya seikhlasnya aja, mau berapa, mau 5.000, mau 10.000. Iya. Ya kan? Pandai bengkusuk. Pandai bengkusuk. Jadi dia bisa buat kalian teman-teman. Tapi sebenarnya dia pandai mengkusuk, cuman dia karena mungkin jarang mandi teman-teman, jadi kayak badannya itu kayak bau pesing itu. Tapi dia kalau singgah di sini, dia selalu sholat. Dia kemana-mana bawa telekung teman-teman. Katanya dia belum pernah menikah sampai sekarang. Dia juga baik banget loh teman-teman. Hari itu dia pernah pulang dari Siantar, bawa pisang diantarin ke rumah. Mungkin karena dia tahu kita sering kasih dia, apa ya, pernah juga sih makan di rumah, atau dia pernah sering juga ngasih duit. Jadi dia pas pulang dari Siantar katanya bawa pisang langsung diantar ke sini. Mau kemana ini? Mau pulang kemana? Pulang Mekawan. Minta jajan. Berapa? Tunggu ya. Iya. Tutup. Iya, doakan lancar ya. Iya. Doakan berrezeki ya, lo akan lancar ponselnya biar bisa bantu ibu kasih buat jajan ya.
hati-hati gila. Hati-hati ya. Oke teman-teman, itu aja video dari saya. Buat kalian yang lihat ikut sekitaran kota Kisaran, lihat ibu ini, mohon bantuannya seikhlasnya aja buat jajan-jajannya dia. Karena di sini dia sebatang kara, nggak punya saudara. Dari cerita dia, dia dari Siantar. Dia di sini numpang sama orang. Oke, jangan lupa di like, komen, share dan subscribe ya, biar kita makin semangat buat videonya. Bye bye.